Ji, gak iri. Enggak iri, enggak. HBD on working day. Aduh, anjis. 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 Eh, anjis, anjis. Kok anjis, anjas? Aduh. Anjas. Anjis. Lu bayangin. Lu bayangin apa? Gak ada halu deh kalau aku bayangin seperti itu. Apaan sih guys? Cuman kerjaan doang itu. Eh, aku suka loh cowok-cowok yang stylenya tuh kayak gini guys. Yang pakai oversize atau enggak pakai celana pendek, pakai jogger atau enggak kayak gini nih yang kayak misterius-misterius gitu guys. Misterius sekali guys. Di topi, di masker kan, sangat misterius guys. Kalau Amar, ya biasanya punya dunia sendiri. Dia tuh cukup dewasa. Dia kan udah lama banget tuh di Alter Ego. Jadi dia juga tahu seluk-beluknya Alter Ego. Dari mulai player, sampai manajemen akrab sama dia. Dia juga yang sering banget buat naikin mood anak-anak, semangatin anak-anak, sama kasih input buat nastuk masalah strategi dan lain-lain. Nah, kalau Cherry Boy, dia salah satu yang suka baperan. Jadi emang kalau ngomong sama dia harus agak hati-hati. Tapi di luar itu, dia sosok yang menghormati keputusan dari yang lain. Dia juga salah satu yang paling baik, nggak pernah ngomong yang aneh-aneh juga. Mungkin ya karena dia bisa menghormati semua yang ada di dia juga. Dia tuh hatinya mudah retak guys, jadi kita tuh harus hati-hati karena hatinya terbuat dari apa ya guys ya, apa sih yang mudah retak tuh terbuat dari apa sih guys, lupa aku guys, apa sih guys, apa ya yang mudah retak tuh, lupa. Oh, mudah rapuh seperti kaca. Enggak, bukan bukan tempe, kocak. Oh, ah, itu pokoknya guys, hatinya seperti, oh iya, seperti tahu. Jadi dibenyek dikit tuh dia hancur. Gak boleh dia guys. Jadi gak harus hati-hati. Itu kan apalagi sekarang kan banyak provok. Pasti dia lagi down guys. Seperti tahu. Benyek-benyek kayak gitu. Angler timnas gak suka pedas. Hah, lemah. Lo kali gua kasih tau ya, Bob ya. SEA Games kan di ini kan, Bob. Di Vietnam kan. Bob, SEA Games di Vietnam kan? Gak, orang aneh. Gak orang aneh kok. Bob! Udah sudah orang aneh, Pai. Dut, kok level 6, Dut? Bukan dia lah. Weh, Bob! Aku give itu. Wah, kontol si Al, Bob. Astag, Bob! Aku mah aku orang aneh, katanya, Pai. Bob! Apa? Lu SEA Games di Vietnam kan? Iya! Sumpah di Vietnam tuh makannya pedes-pedes, Bob. Lu hati-hati aja ya. Ntar tuh ada latihan makanan pro-Vietnam. Ngerti ya, lu? Ngerti. Biasa kita dikasih makan-makan Vietnam biar nggak kaget gitu. Sumpah nggak enak tahu guys dikacangin kayak gitu. Aku juga nggak suka kalau dikacangin begitu. Eh, apa nih? Keren juga. Apa ini? Kok gak naik-naik sih bunganya tadi cuma dikit lagi ke level. Kok gak naik-naik sih bunganya yang tadi dikit lagi level 4 ya? Bunga tuh apa sih guys? Mas level 3 terus ya? Cakacaraya nomor 10 kan kurang. Sampingnya apa tulisannya? Swag. All lovers. Benar. Lipis partner. Lipis partner. Jangan ini guys, jangan lovers lovers. Discord berdua aja. Kalau kalah dihujat-hujat guys, apalagi ntar tambah lovers kan. Bilang dong.
Jago. Itu mesti kontek pura-puraan gua aja biar keren. Nanti kalau udah lover star dihujatnya apa? Discord berdua dihujat. Fokus FTP aja, FTP ya guys ya. Baju lu kalau enggak hitam pink. Kalau gua punya baju Naruto pai, yang pink. Lu nonton nempel enggak, Pai? Apa? Cewek lu nonton nempel enggak? Kagak. Kok kagak sih, parah banget. Dia nonton kenapa? Siapa dong, Pai, nanti Sabtu, Pai? Kenapa lu pada ribet sih? Pemaksaan. Lah. Kalau dia bilang dia mau nonton MPL, makanya ya. Kita nanya lu, klarifikasi, bener gak? Iya. Kalau enggak berarti dia nonton orang. Lu gak baca emang postingan caption gua gak mau ajak. Sombong banget sih. Jahat lu banget, butuh sama si Bray. Memek. Orang pasang gitu aja sih. Udah, diem. Wah, goblok. Ini tuh ceritanya apa sih, guys? Sir jahat sama kan Naila, emang kenapa, guys? Apa kan bisa dari Nimo pun. Oh, maksudnya tuh disuruh ini ya guys, disuruh ke stage. Ya kan mau nonton phone, langsung. Phone, balik phone. Kan gua enggak mau, Bun. Kenapa sih Pai enggak mau? Aneh banget. Mungkin guys, ini guys, mungkin dia tuh enggak mau ceweknya tuh di ini, apa namanya? Di ntar dilihatin sama cowok-cowok lain, digodain. Makanya dia gak mau, makanya dia umpetin ceweknya. Seperti itu. Bisa jadi kan? Ajar. Pasti Drian juga langsung ke MPL guys. Soalnya dia udah ke MDL. Ya gak sih? Yes. Oh. Bikin anjir. Capek gua mah, kenapa sih video gua tuh di tag mulu ke bikin anjir? Bocor yes, bocor apa? Hah, nge-lag kah? Yes. Oh, jadi apa kau bilang anjir? Astagfirullahalazim guys, guys. Astaga, apa kau bilang? Jancu buncinya tingkat. Gak tau lah tingkat apa anjing. Gila ya guys ya. Ya SS gue sih menjago, tapi SS yang lebih jago dari gue itu Arcas dari Malaysia. Siapa anjay Arcas dari Malaysia?